saya, dan sekarang nih saya sudah dapat satu ekor ular ya, dimana ular ini berukuran sangat kecil. Nah ya, ular sangat kecil. Ular ini berjenis ular kawat. Ular kawat ini adalah spesies ular terkecil di dunia yang ukurannya dan ciri fisiknya mirip cacing tanah. Yuk, kita langsung aja kenali karakteristik dari ular kawat itu. Ular kawat, dia memiliki nama ilmiah Indotipolops braminus, merupakan jenis ular berukuran sangat kecil yang cukup lazim ditemukan di lingkungan sekitar. Jenis ular ini juga memiliki nama lain seperti blind snake, Brahmini blind snake, botulized snake, dan flower pot snake. Bagi orang awam yang sekilas melihat ular kawat di sekitar lingkungan rumah, mungkin akan salah mengira dan menyebutnya sebagai cacing tanah. Padahal ada beberapa ciri-ciri ular terkecil di dunia ini yang membuatnya berbeda jauh dengan hewan invertebrata alias tidak bertulang belakang. Mengenal karakteristik ular kawat lebih jauh, berikut saya akan membahas melalui beberapa poin di bawah ini. Pertama, ada penampilan fisik. Seperti sering penampilan fisik ular kawat pada umumnya mirip seperti ular tanah yang sering kamu lihat ya. Ular kawat dewasa memiliki ukuran tubuh maksimal dengan panjang 15-20 cm dan diameter 1,2 mm. Sementara itu untuk ular kawat muda, mereka akan memiliki sekitar 3-5 cm saja. Ular kawat memiliki kepala tumpul dan ekor yang sedikit meruncing. Tubuh ular kawat dilapisi dengan sisik lembut dan mengkilat yang memiliki pola serupa dari ujung kepala hingga ekornya. Spesies ular terkecil di dunia ini juga dikenal dengan blind snake alias ular buta, di mana mata mereka hanya tampak seperti titik kecil yang berada di bawah sisik transparan. Lah menyebabkan ular kawat tidak dapat melihat lingkungannya, namun tetap dapat membedakan intensitas cahaya. Walaupun sering ditemukan dengan warna coklat kehitaman, ular kawat memiliki variasi warna lain dalam satu spesies, seperti abu arang, abu silver, kuning beige, keunguan, kemerahan, hingga albino. 2. Habitat. Indotipolops braminus memiliki sebaran luas, terutama di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, dan sekitarnya. Ular kawat juga bisa ditemukan hingga sebagian kawasan Tiongkok dan India. Nya, ular kawat dapat ditemukan di kawasan perkebunan dan di dekat hunian dengan ketinggian hingga 1200 mdpl. Di alam liar, ular kawat menghabiskan banyak waktu di atas tanah, sering bersembunyi di lantai hutan, di bawah dedaunan atau kayu mati. Nah, ini saya menemukan ular kawat ini di bawah-bawah kayu-kayu yang sudah rapuh tadi juga. Di situ saya sedang memindahkan barang dan kebetulan saya menemukan hewan ini yang berada di bawah kayu ya. Mereka juga aktif menggali ke dalam lubang tanah untuk memburu mangsanya. 3. Makanan. Dikarenakan ular kawat memiliki tubuh kecil, jelas mereka juga memiliki mulut berukuran kecil. Ular kawat tidak dilengkapi dengan taring dan tidak berbisa. Makanan utama ular terkecil di dunia ini didominasi oleh telur, larva, dan pupa yang berasal dari semut dan rayap. Sekarang kita akan membahas sistem reproduksi pada ular kawat ini. Mereka ini memiliki sistem reproduksi bernama partenogenesis, di mana mereka tidak memerlukan pembuahan untuk menghasilkan keturunan. Kebanyakan spesimen ular kawat yang ditemukan secara genetik memiliki kelamin betina. Saat waktu reproduksi tiba, telur tidak memerlukan sperma jantan untuk membuahinya. Apakah ular kawat ini berbahaya bagi manusia? Melihat karakteristik dari ciri ular kawat seperti di atas, sudah dipastikan kalau jenis ular terkecil di dunia ini tidak berbahaya bagi manusia. Malah sebaliknya, ular kawat justru rentan dengan kehadiran manusia dan makhluk hidup berukuran besar di sekitarnya. Apakah ular kawat berbahaya bagi manusia? Contohnya kayak dia tuh punya racun atau bisa menginjeksi racun jika menggigit. Nah, jawabannya tidak. Ular kawat tidak berbahaya bagi manusia. Ia tidak memiliki bisa yang mematikan layaknya jenis ular berbisa lainnya. Untuk mempertahankan diri di alam, biasanya ular kawat ini hanya menancapkan ujung buntutnya di tanah, lalu menggoyangkan tubuhnya untuk mengusir mangsanya.
Jadi jika kalian bertemu dengan ular ini, kalian tidak usah panik karena ular ini tidak berbahaya ataupun tidak bisa menghasilkan bisa ya, mengeluarkan bisa ya. Jadi ular ini tidak berbahaya. Oke, seputar informasi dari saya, nantikan video selanjutnya. Dadah.